Nyalakan dulu videonya yuk. Itu bos. Biar teman-temannya pada lihat, oke? Bos Fitrina, nyalakan videonya, bos. Oke. Ya. Atau buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selamat baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Ada yang sakit hari ini? Enggak. Ya, alhamdulillah. Pak Taufik malah yang sakit, agak batuk ya. Jaga kesehatan sama protokol kesehatan tetap dijalankan. Oke, sebelum ya. Pak Taufik mulai, kita berdoa dulu ya. Masih ingat nggak doanya pagi-pagi di sekolah? Masih, Pak. Ya, oke. Kita doa bareng-bareng ya. Yang belum menyalakan speakernya dinyalakan dulu. Oke. Mas Ahgan belum, Mbak Almira. Oke, yuk kita doa dulu yuk. Sika berdoa. Berdoa mulai. Kita pada hari ini diberi kelancaran. Amin. Supaya semangat ya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Salam Apita. Apita, 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 aku bangga Indonesia tanah air merah putih. Ya, ya. Oke. Sudah apa? Rasa anak-anak sudah menuju ke kelas paling tinggi. Nah, menuju kelas yang terakhir, kelas 6. Nggak terasa kan dulu waktu kelas 4 masih pada kecil-kecil. Nah, sekarang sudah mau mentas. Mentas itu artinya sudah mau keluar dari SDIT Al Furqon. Menyangka nggak? Cepat banget seperti ini. Cepat banget ya, tiba-tiba sudah mau SMP. Nah, sudah pada punya rencana mau SMP di mana? Pero. Espero. Oh, bagus nih. Ada yang mau di pondok? Ada yang mau di pondok? Nanti SPU loh, Pak. Oh, iya. Mau di sekolah negeri ataupun di sekolah manapun boleh. Yang penting menjaga nama alma mater. Nama baik alma mater. Nama SDIT Al Furqon dijaga. Jadi anak yang soleh, mau di sekolah negeri tetap ngajinya jangan lupa. Oke. Okay? Oke. Okay.
Hari ini agenda kita perkenalan. Sudah kenal sama saya belum? Ampun, Pak. Sudah. Enggak perlu kenalan ya. Sudah kenal wali kelasnya masing-masing? Kelas wali siapa walinya? Ampun. Atau Rizmi Usnisrin kelas 11 Pak Taufik. Besok setahun ke depan Pak Taufik Tadah Nisrina mendampingi kalian menjadi wali kelas. Nah, untuk menjaga kelancaran di kelas 6 ini ada beberapa informasi. Informasi terkait peraturan kelas, nanti ada informasi yang lain. Nah, informasinya apa saja? Kalian simak ya. Oke. Untuk peraturan kelas nanti akan disampaikan oleh Ustadz Adi. Simak baik-baik peraturannya apa selama pembelajaran 1 tahun ini. Entah itu daring, entah itu luring. Pengennya daring atau luring? Luring. Luring di sekolah. Pengennya di sekolah atau di rumah belajarnya? Sekolah. Sudah kangen ya? Kangen, Pak. Kalau di rumah banyak tugas ya? Ya, benar. Oke. Ya, kita berdoa supaya pandeminya cepat selesai ya. Amin. Cepat selesai, kita bisa kembali lagi ke sekolah. Oke. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Usnisrina ya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait pembelajaran di sekolah. Untuk Usnisrina. Oke, sudah terdengar ya suara Ustazah? Baik. Alhamdulillah hari ini kita semua sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan ya. Kita bisa bersua, kita bisa bertatap muka di Zoom ya, meskipun dalam Zoom. Kita harus syukuri, karena ini kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kalau kita semua diberikan nikmat sehat. Nah, anak-anak bosan nggak ketemu Ustazah Nisrina lagi? Bosan nggak? Kelas 5 kemarin 1 tahun sama Ustazah. Ternyata kelas 6 Ustazah juga ikut naik kelas ya ini. Ya, Alhamdulillah Ustazah diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk bersama-sama membersamai anak-anak di kelas 6. Pokoknya Ustazah harap anak-anak semuanya kita bisa kompak, kita bisa menjalin kerjasama yang baik. Karena kalau kita menjalin kerjasama yang baik, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Gitu ya. Oke, karena agenda hari ini kan sebenarnya perkenalan. Nah, untuk perkenalan kan kebetulan anak-anak semuanya sudah tahu wali kelasnya masing-masing, sudah pernah bertemu langsung juga ya sama Pak Taufik. Ya, itu kan sudah tahu ya bagaimana Pak Taufik. Sudah tahu juga bagaimana Ustazah Nisrina. Ya, insya Allah kalau Ustazah Nisrina sudah kurang lebihnya bisa memahami ya karakter anak-anak. Nanti insya Allah kita bisa menyesuaikan bersama-sama dengan Pak Taufik juga. Nah, untuk saat ini Ustazah mau menyampaikan beberapa peraturan yang harus diketahui. Nah, tidak hanya diketahui, juga dilakukan oleh anak-anak semuanya ya. Tadi maaf, tadi keluar sendiri. Ya, oke. Silakan nanti disimak dengan baik ya. Ustazah akan menjelaskan satu per satu peraturan kelas. Kenapa sih kita harus kita harus membuat peraturan kelas? Nah, anak-anak semua harus tahu kalau selama ini anak-anak apalagi di kelas 6 ya, sekarang harus lebih tertib, harus lebih tahu tanggung jawabnya masing-masing. Sudah tidak perlu lagi Ustazah sama Pak Taufik oyak-oyak ya. Anak-anak harus sudah sadar. Anak-anak sudah memahami tanggung jawabnya masing-masing. Peraturan kelas ini dibuat tentunya demi kebaikan kita bersama. Gitu ya. Siap? Semuanya siap? Oke. Kita lanjut ya. Peraturan yang pertama yaitu coba Pak Taufik. Oke. Nah, yang pertama bisa anak-anak tulis ya.
Semuanya siapkan alat tulisnya. Silakan bisa menulis peraturan demi peraturan yang ada di layar Zoom. Ya, kenapa harus ditulis? Supaya tidak hilang. Karena biasanya kalau kita mengingat-ingat sesuatu, kadang ada saja yang hilang. Tapi silakan ditulis sambil mendengarkan penjelasan Ustazah. Begitu ya. Yuk, silakan siapkan alat tulisnya, bisa ditulis ya, sambil mendengarkan penjelasan Ustazah. Oke, untuk yang pertama, peraturannya yaitu siswa mengikuti kegiatan awal pembelajaran melalui Zoom pada pukul 7 lebih 15 menit sampai jam 8 lebih 15 menit. Jadi ini hukumnya wajib bagi yang bisa, ya, bagi yang bisa mengikuti kegiatan Zoom di pagi hari, silakan mengikuti. Karena pembelajaran Zoom besok, KBM-nya, dimulai dengan Zoom pagi ini. Jadi, di jam 7 sampai jam 8 itu tadi, kita akan mulai dengan doa belajar bersama-sama, dan juga kita akan hafalan. Jadi, hafalannya nanti meliputi hafalan surat, kemudian ayat pilihan, doa, hadis, gitu ya. Nah, khusus di hari Jumat, itu juga masih sama seperti ini, tetapi nanti anak-anak kembali ada jadwal kultum. Nah, jadi nanti Ustazah akan mendengarkan kultum dari anak-anak semuanya. Nanti akan Ustazah Nisrina dan Pak Topik jadwal. Jadi setiap hari Jumat, nanti anak-anak kultum bergantian. Nanti insya Allah jadwalnya akan segera di-share supaya pekan depan bisa kita mulai dan anak-anak bisa mulai persiapan. Begitu ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya, Us, kalau pagi itu nggak bisa Zoom itu, Us, nggak bisa ikut. Berarti anak-anak wajib hukumnya untuk melihat video rekaman Zoom di pagi hari itu di YouTube. Ya. Jadi nanti disimak. Karena apa? Nanti kalau ketinggalan, hafalannya juga ketinggalan. Karena insya Allah, nanti jadwal pelajaran nggak ada jadwal tahfidz. Jadi jadwal tahfidznya dipindah di pagi hari di Zoom. Begitu ya? Bisa dipahami? Oke. Sudah ditulis semuanya? Belum, Os. Bentar. Belum. Oke, Ustazah tunggu dulu. Yuk, silakan. Yang belum selesai menulisnya, bisa dilanjutkan. Ya. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan terus-menerus selama kegiatan belajar mengajar daring. Kalau luring beda lagi, kita akan doa belajar bersama dan hafalan di kelas. Sudah? Sudah selesai Mas Agis? Sudah ya, kita lanjut ke yang kedua, peraturannya yaitu siswa wajib mengikuti pembelajaran secara daring atau luring dengan tertib. Bagaimana pembelajarannya? Kalau daring, pasti kita akan ada jadwal menyimak video materi pembelajaran dari Ustazah atau Guru Mapel. Kemudian kita juga ada pembelajaran Zoom dan ada juga penugasan. Jadi, siswa semua wajib mengikutinya dengan tertib. Jadi kalau ustadz atau ustazah meminta anak-anak menyimak materi video di YouTube, silakan disimak dengan baik ya. Tidak hanya di-skip, apalagi kalau dilihat videonya di YouTube, cuman ditarik garisnya sampai terakhir, cuman dicari tugasnya. Siapa yang suka seperti itu? Ada nggak? Nggak ada. Suka ditarik saya, gitu. Saya sih kalau ada live stream sekolah. Biasanya nggak jadi ditonton. Nah, jangan sampai seperti itu. Bagaimana bisa memahami materinya kalau cuma ditarik garis YouTube-nya itu, dicepetin. Nah, tetap harus dipahami pelan-pelan. Begitu ya. Terus kalau ada apa namanya pembelajaran Zoom, diusahakan semuanya ikut. Karena kalau nggak ikut nanti apa namanya, kan kalau Zoom kita bisa berinteraksi langsung. Jadi kalau misalnya Ustazah menjelaskan, terus Ustadz yang lain juga menjelaskan materi pembelajaran, anak-anak kalau nggak paham bisa bertanya, ya toh. Tapi lain halnya kalau misalnya memang benar-benar tidak bisa mengikuti,
karena ada suatu halangan atau karena lagi sakit, nah itu nggak apa-apa, tapi nanti ikut menyimaknya di YouTube ya, karena setiap kegiatan Zoom insya Allah akan direcord, akan direkam, dan akan Ustadz-Ustadzah upload di YouTube. Gimana? Siapa tadi yang mau bertanya? Aku, nek di YouTube nanti nek ada pertanyaan gitu, di komen ada yang jawab nggak ya, Us? Nah, itu dia. Kalau apa hanya menyimak di YouTube, berarti kan sudah tertinggal apa namanya waktu pembelajarannya. Jadi mau nggak mau, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan WA guru yang bersangkutan. Ya, karena kalau komen di YouTube, ya ustadz-ustadzah kan nggak selalu memantau YouTube, ya kan? Tapi kalau WA, insya Allah nanti kami baca, insya Allah nanti ditanggapi, gitu ya? Yes. Oke. Okay. Yeah. Sudah ditulis. Kita lanjut yang ketiga, yaitu siswa mengumpulkan tugas sesuai dengan instruksi dari ustadz-ustadzah. Bagaimana maksudnya? Jadi setiap pagi ustazah ya, khususnya wali kelas Pak Taufik dan Ustazah Nisrina akan menyampaikan apa namanya materi atau penugasan pada hari itu ya di WA. Nah, nanti pasti di situ ada pengumpulannya maksimal jam berapa atau hari apa. Kalau tugas harian kan maksimal pukul berapa? Pukul 8 malam, Us. 8 malam biasanya. Tugas harian. Terus bukannya biasanya ngumpulinnya itu paling lambat itu jam 12 toh, bukannya? Ya. Saya ingat kursi. Ini namanya. Kan terlebih dahulu. Nah. Nah, ini kalau misalnya itu dengan instruksi dari ustazah, kalau pengumpulannya di hari itu, tugasnya satu hari silakan dikerjakan dalam waktu satu hari. Ya. Pengumpulannya melalui siapa? Kan di situ ustazah pasti apa menuliskan. Misalnya, tugas fikih dikirimkan ke ustazah Tika misalnya. Ya berarti dikirimkan ke ustazah Tika. Jangan lagi terulang semua tugas dikirimkan kepada wali kelas. Akhirnya wali kelas yang memberikan tugas anak-anak ke guru mapel. Jadi diperhatikan, ustazah kan pasti menulis deskripsinya. Tugas ini dikirimkan siapa, batasnya jam berapa, silakan diikuti dengan baik ya, diperhatikan dengan baik. Sudah kelas 6 loh. Bukan saatnya seperti itu lagi ya. Harus bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke? Sudah nomor 3. Sekarang kita lanjut peraturan yang keempat. Yang keempat, yaitu apabila ada materi atau tugas yang kurang dipahami, bisa menghubungi guru mapel. Menghubungi guru mapel pelajaran dengan bahasa yang sopan dan sabar apabila belum ditanggapi. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran Zoom tadi ya. Pembelajaran atau materi nanti yang diupload melalui YouTube. Misalnya ada materi yang belum dipahami atau tugas yang masih bingung, silakan nanti anak-anak bertanya pada guru yang bersangkutan, guru mapelnya itu. Kalau bahasa Arab yang kurang paham ya tanyanya sama guru bahasa Arab. Jangan tanya sama guru bahasa Jawa, ya. Nggak nyambung nanti. Dan tanyanya dengan bahasa yang sopan. Salam dulu. Assalamualaikum, Us. Mohon maaf, izin bertanya. Saya belum memahami tugas ini. Bisa tolong dijelaskan, Us, yang ini bagaimana maksudnya? Terima kasih, jangan lupa. Mohon maaf, terima kasih, dan kata tolongnya. Tiga kata ajaib ini jangan sampai hilang, jangan sampai dilupakan. Jangan sampai meskipun anak-anak merasa dekat ya, contohnya anak-anak sama Ustazah Nisrina sudah merasa dekat, kemudian Ustazah Nisrina dianggap sebagai teman, boleh saja, tapi terkait dengan apa namanya pelajaran, silakan anak-anak bisa dengan sopan dan santun ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak udah WA ustazah kok nggak dibales-bales, nah
itu ya sabar, karena ustazah juga pekerjaannya banyak, tidak hanya melihat WA, ya kan? Ustazah juga di sekolah misalnya ada tugas tertentu yang memang harus segera diselesaikan. Jadi harus bersabar. Insya Allah ustazah pasti akan merespon, menanggapi. Ya? Saya boleh tanya enggak? Boleh, apa? Selama, kalau kita, ustazah kan itu enggak tahu kita di mana kan? Itu biar kalau ustazah ngirim tugas itu di sekolah atau di rumah? Kalau pagi itu ya kadang ustazah udah di sekolah, kadang ustazah masih di rumah. Yang penting tugas ustazah untuk memberikan tugas pada anak-anak bisa langsung. Nah, ustazah sama Pak Topik mengusahakan jam 7 sudah mengasyar tugasnya. Nanti kalau misalnya untuk pembelajaran besok kan kita ada doa dulu ya, doa sama hafalan melalui Zoom. Kemungkinan nanti untuk tugas-tugas bisa disampaikan setelah Zoom. Jadi nanti menyesuaikan saja anak-anak, pokoknya besok mulai hari Kamis ya, karena hari Selasa dan hari Rabu besok libur. Idul Adha. Hari ini puasa semuanya? Puasa, Us. Puasa, alhamdulillah. Insyaallah. Hari. Ya, habis sahur enggak tidur, Us. Nanti yang masih jualan. Oh iya, semangat. Insya Allah, kalau misalnya kita puasa terus kita lelah karena pekerjaan, apalagi karena Allah, pasti nanti pahalanya double-double. Tenang aja, gak apa-apa. Biasa beleh apa kambing di rumahnya. Biasa belum tahu ya, kita sholatnya boleh di masjid atau kita sholat di rumah lah. Apapun itu kita tetap lah yang terbaik. Itu ya. Oke, lanjut. Yang apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran daring atau luring, silakan izin pada wali kelas. Nah, ini dia nih, yang suka kelupaan anak-anak. Karena sekolahnya daring, kadang-kadang tidak mementingkan izin pada wali kelas. Ustazah juga kepo dong, ustazah juga pengen tahu, kenapa sih Mas Algis nggak masuk hari ini? Kok nggak mengumpulkan tugas misalnya? Oh, ternyata setelah ditelusuri, Mas Algis lagi sakit misalnya. Kan kalau ustazah tahu, kalau ustazah tahu Mas Algis sakit kan, ustazah bisa mendoakan supaya Mas Algis lekas sembuh, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Seperti itu. Amin. Kalau misalnya ada sesuatu yang berhalangan misalnya, izin karena misalnya ada apa gitu, sampai bukan sakit ya, jadi izin lah. Entah itu alasannya apa, ya mohon izin pada ustazah atau Pak Topik ya selaku wali kelas gitu. Jadi ustazah juga tahu, karena meskipun pembelajarannya secara daring, absen itu tetap ada ya. Jangan kira nggak ada absen. Absen itu tetap ada, tetap direkap ustazah di sekolah. Karena ustazah sudah ada blanko absen untuk siswa. Nanti kalau misalnya pernah masuk, ustazah masa mau nulis alfa semuanya? Nanti ustazah tinggal kasih Maret jadi Alfamart. Ya. Begitu. Jadi semuanya izin ya. Kalau bisa seperti itu. Itu sebagai salah satu ciri yang bertambah. Kemudian ini yang terakhir insyaallah peraturannya, yaitu mengisi buku komunikasi yaitu sholat, kegiatan membantu orang tua, mengaji. Yuk, silakan ditulis ya. Nanti kalau ada poin yang terlewat, nanti apa namanya, bisa dibuka kembali bukunya. Itu mengisi komunikasi, sholat, membantu orang tua, mengaji. Nah, itu diisi. Jadi, setiap hari anak-anak mengirimkan buku komunikasi rutin. Ya, rutin. Tapi kalau mengisi buku komunikasi, yang lengkap juga. Dan mengisinya dengan jujur. Kalau misalnya subuhnya terlewat, ya disetrip, jangan dipaksain dicentang ya. Biasakan jujur. Terus nanti ke depannya, besoknya harus dipenuhi semuanya. Apalagi anak-anak sudah besar semuanya. Harus sudah sholatnya apa namanya, full ya. Terus balik ya. Apa? Aku naik subuh nggak pernah di masjid ya, Us. Ya, bangunnya ketinggalan terus, mesti jam 5 terus, Us. Ya, enggak apa-apa. Besok kita perbaiki lagi. Dengan cara apa? Misalnya, nyalain alarm atau minta tolong orang tua untuk membangunkan.
Yang penting gak niat. Denger. Yang penting niat. Nanti kalau misalnya niat itu insya Allah Allah bantu. Nanti apa bangun sendiri. Nanti Allah yang bangun. Nanti kita bisa bangun. Ya. Us. Makasih. Apa? Makasih katanya. Oke, siap. Sama-sama. Lapor. Jadi membantu orang tua juga ditulis membantunya apa? Supaya ustazah tahu, oh ternyata Mas Ahdan itu rajin bantu cuci piring. Karena sukanya terus misalnya siapa? Mbak Nazwa membantunya mencuci baju. Mbak Zaskira menyapu atau apalah yang memang benar-benar dilakukan anak-anak sehari-hari di rumah demi meringankan beban orang tua. Orang tua itu akan senang loh. Ya Allah, ternyata anakku rajin, pintar, soleh. Nanti doa orang tua itu akan diijabah sama Allah. Gitu ya. Itu peraturan yang bisa kita lakukan. Ya, yang harus ya. Harus kita kerjakan, anak-anak kerjakan. Khususnya ini karena peraturan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin perlu konsultasi dengan ustadz-ustadzah, ya bisa sekali-kali WA sama ustadz-ustadzah. Begitu ya. Mungkin ya. Itu aja peraturannya. Ada yang mau nambahin peraturan mungkin? Yuk, Kaya. Siapa lagi? Apa? Peraturannya tambah apa? Boleh, Us. Ya, boleh kita... bawa HP, tapi... kita sepakat. Boleh bawa HP. Apa? Boleh bawa HP, tapi diawasi sendiri-sendiri. Kan setiap hari kita kalau daring pegang HP. Kalau ke sekolah ya enggak boleh. Kalau ke sekolah ya beda lagi kan. Kalau sekolah kita kan bisa langsung bertanya. Tapi kalau misalnya di rumah kita kan butuh alat komunikasi. Gini aja Us, apa namanya? Kan di sekolah kita ada e-school kan? Ya. Ya, kalau KBBM-nya udah selesai itu yang kayak peraturan nomor satu tapi itu pembelajarannya diganti dengan e-school gimana? Nah, oke. Tunggu kejutan ya. Insya Allah nanti pembelajaran kita untuk materi itu sampai hari Jumat. Nanti untuk hari Sabtu kita adakan e-school lagi untuk anak-anak semuanya. Yes, tapi sir. Ya, tapi masih Zoom karena kita belum bisa bertemu di sekolah. Apalagi sekarang masa PPKM ya. Dan apalagi PPKM-nya mau diperpanjang ya. Apa sudah? Sudah diperpanjang oh kemarin. Nah ya. Nah, tapi insya Allah nanti ada exco juga, tapi nanti pelaksanaannya secara daring, nanti lewat Zoom. Begitu. Nanti untuk teknisnya nanti akan ustazah sampaikan menyusul ya. Begitu ada lagi. Ya. Ada exco. Us ada exco futsal enggak us lewat daring? Lah gimana exco-nya? Undang-undang bola. Masa main game sepak bola? Bola online. Bola online nanti kan nendang bolanya ke Mas Daki gitu terus oper lagi nanti pura-pura nangkep akhirnya nanti futsalnya pakai PSUS pakai apa? Jadi pakai aplikasi sepak bola PS itu mah yang apa namanya us renang aja yang tangannya jarinya ya. Soalnya tambah renang. Kan di dekat sekolah kita kan ada kolam renang. Oh iya. Sementara ini renang di kamar mandinya masing-masing dulu ya. Kalau muat. Astagfirullah. Saya enggak muat, saya enggak punya bak mandi. Oke. Itu bak mandi saya. Sama ya. Lihat baju. Salaman dulu, salaman virtual. Deal ya, peraturannya ya. Yuk, tangannya. Yuk, tangannya, Mas Putra. Nah, deal. Mas Adan. Ayo, tangannya Mas Adan, deal. Oke, yuk, Mas Adan. Satu-satu, kita persetujuan bersama. Saya geser. Mbak Ira, deal. Oke, Mas Rehan, deal. Mas Rehan. Oke, Mbak Vinsa, deal. Mana tangannya? Oke, deal. Terus, Mas Agni. Oh, iya. Deal. Oke, Mbak Almira mana deal? Yuk, kita sepakati peraturannya, Mbak Almira. Mbak Almira, tangannya mana? Salaman sama Us. Deal.
Sampai enggak tangannya Us. Mbak Uli, ayo Adil. Tangannya Mbak Uli. Oke. Mbak Zaskira. Mbak Tasya. Oke, Dil. Sama lagi Mbak Tasya. Mbak Nazwa. Oke, Dil. Mbak Tabina, Dil, ayo. Tangannya Dil. Oke, Mas Nizam, Mas Nizam. Mas Nazif. Mas Zaki. Ayo, Dil, Dil. Oke, Dil. Terus, Sagis. Dil. Ayo, kita persetujuan peraturan ini kita sepakati bersama. Oke, sudah semua ya? Nah, sudah semua. Dan yang lain yang tidak bisa ikut Zoom, Ustazah harap juga deal ya. Kita sudah sepakati bersama. Oke, semoga peraturan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tertib, sehingga pembelajaran kita di kelas 6 bisa sukses. Ya. Oke, selanjutnya Ustazah kembalikan kepada Pak Topik ya. Pak Topik. Iya, oke. Sudah deal semuanya ya tadi ya. Belum, Pak. Belum, siapa yang belum? Harus deal pokoknya, wajib deal. Mas? Iya, Pak. Suara terbanyak. Oke. Tadi intinya apa? Bahwa setiap pagi jam 7.15 sampai jam 8 diadakan Zoom. Jadi nanti anak-anak yang kebiasaannya bangun jam 10 pagi baru bangun, nah itu harus disesuaikan lagi. Tidurnya harus lebih cepat. Nah, karena liburan corona ini kan biasanya bangunnya kesiangan. Nah, mulai sekarang bangunnya di pagikan lagi. Jam 7 harus sudah bangun, harus sudah siap di depan HP-nya masing-masing. Oke. Okay. Nah, saya mau tanya. Ya. Ini ada yang belum mandi? Nah, yang belum mandi? Nah. Karena Zoom-nya pagi-pagi masih terkejut, kaget, nah, akhirnya langsung siap-siap. Habis nah, bisa lagi siapa? Aku masih belum subuh, Us. Aku udah mandi, Us. Iya. Sip. Nah, wangi. Ini sebagai pemanasan. Us mandi, Us, dari tadi sebelum subuh, Us. Sip, bagus, sehat. Oke, ini sebagai pemanasan besok setiap pagi seperti ini terus. Ya, dari Senin sampai hari Jumat. Mungkin nanti Sabtunya lagi, Sabtunya nanti ada ekstrakurikuler. Nanti anak-anak bisa memilih ekstranya satu saja ya. Nah, besok kita share apa saja istilahnya yang bisa dipilih oleh anak-anak. Oke. Selanjutnya Pak Tarik akan menjelaskan tentang tadi sudah peraturan, sekarang penghargaan. Nah, tadi kan peraturan apa yang harus diatur. Nah, sekarang penghargaannya apa? Ada peraturan pasti ada reward-nya. Oke, bentar Pak Tarik share dulu reward-nya. Pak, saya enggak kelihatan apapun. Ya, sebentar. Loading ini, muter-muter. Bentar. Yang kameranya dimatikan, silakan dinyalakan, G. Yuk, Mas Rehan, Mbak Kanza, Mbak Anis, Mas Fadil, dan Mas Abdan. Oh, ini. Bentar ya, masih loading ini. Sudah terlihat? Sampun. Sudah ya, oke. Tadi kalian sudah diatur tentang peraturan-peraturan yang harus ditaati. Nah, sekarang reward-nya apa? Kalau sudah mematuhi peraturan, pasti ada reward-nya atau ada hadiahnya, penghargaannya. Oke. Pada tahun ini akan diadakan beberapa penghargaan untuk siswa-siswa yang berprestasi. Sepertinya di bidang apa saja? Nah, nanti dibahas. Ya. Loading. Oke, ini ya. Penghargaan akan diberikan satu minggu sekali. Nah, jadi nanti setiap minggu ada penghargaan untuk anak-anak yang
berprestasi di bidang, yang pertama ada bidang akademik, dan yang kedua ada bidang agama. Akademik itu apa saja, memuat apa saja, kemudian bidang keagamaan nanti memuat apa saja, nah, nanti akan diatur di slide selanjutnya. Oke. Iya, biar ditulis ya, supaya ingat. Setiap hari nanti ditulis. Oke, untuk penilaian akademik, meliputi yang pertama nanti ada kehadiran atau presensi di Zoom kelas. Nah, jadi nanti anak-anak yang hadir, yang absen di Zoom setiap pagi nanti akan dicatat oleh ustadz-ustadzah. Nah, nanti siapa yang paling banyak absennya, paling banyak mengikuti Zoom kelas, nanti akan mendapat penghargaan dari sekolah. Sudah paham ya, nomor satu ya. Kemudian yang nomor dua, selain hadir dalam Zoom, nanti ada keaktifan juga. Siapa yang sering bertanya, siapa yang sering menjawab pertanyaan, berdiskusi, ya nanti ada poin tambahan untuk mendapat penghargaan. Jadi ketika membuka Zoom nanti, anak-anak harus aktif. Aktif bertanya, aktif menjawab pertanyaan, pokoknya aktif. Nanti ada poin tersendiri. Yang ketiga, tertib dan tercepat mengumpulkan tugas. Nah, tertib ini maksudnya apa? Tertib ini tertib mengumpulkan. Nah, contohnya, tugasnya dikirim oleh wali kelas jam 7 pagi, Senin jam 7. Nah, kalian harus tertib mengumpulkan sampai jam 8 malam. Nah, jangan sampai lebih jam 8 malam. Hari Senin kalian kumpulkan hari Rabu. Nah, itu tidak tertib. Ya. Harus sesuai dengan jamnya. Dan tercepat. Nah, nanti yang tercepat dapat poin tambah lagi. Jadi tertib, tercepat. Setelah dapat tugas, langsung dikerjakan, langsung dikirimkan ke gurunya masing-masing. Kalau mapel penjaskes ke Pak siapa, mapel TI, mapel fikih ke Ustadz siapa, nanti sesuai dengan informasi atau sesuai dengan itu tugas yang disampaikan oleh guru masing-masing. Oke, tertib dan tercepat. Tertib itu jamnya, sesuai hari dan jamnya. Tercepat nanti ya tercepat. Kemudian selain itu ada nilai tugas. Nah, nanti walaupun cepat, tapi jawabannya salah semua, nah itu juga harus jadikan pertimbangan. Nah, selain harus cepat, tapi tugasnya juga harus betul. Nggak boleh diawur ya. Karena nilai ijazah kelas 6 nanti bersumber pada 3 kelas. Kelas 4, kelas 5, sama kelas 6. Nah, mumpung masih awal-awal kelas 6 ini, kalian wajib nilainya harus bagus untuk mengkontrol kelas 4 dan kelas 5 kemarin yang nilainya di bawah. Oke. Nanti nilai ijazahnya sumbernya dari 3 kelas itu. Dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 di rata-rata. Ya, nilai ijazah kalian nanti kalau sudah lulus. Oke, lanjut. Kemudian mengumpulkan buku komunikasi. Selain mengumpulkan juga harus diisi ya, jangan hanya dikumpulkan saja tanpa diisi. Oke. Dicentang, sholatnya dicentang, tugasnya dicentang, membantu orang tuanya apa saja nanti ditulis. Nyapukah atau membersihkan tempat tidurkah? Nah, nanti ditulis, akan ada poin tersendiri. Itu dari penilaian akademik. Nanti kalau sudah direkap, satu minggu nanti ada siswa yang memperoleh penghargaan. Nanti di-share di grup kelas sama di grup SD. Nah, nanti mamanya pada bangga. Anakku dapat penghargaan. Nah, seneng nggak kayak gitu? Membanggakan orang tua. Oke, itu dari akademik. Mungkin ada yang ditanyakan dulu? Atau mau ditambahi? Apa yang mau ditambahi? Kalau dikurangi, jangan. Ditanya? Enggak ya, lanjut tadi. Ini berarti bidang akademiknya ini. Penilainya, asal dasarnya ini penilainya. Nanti satu minggu sekali akan di-share siapa yang mendapatkan penghargaan di masing-masing kelas. Al-Biruni nanti siapa, Al-Farisni nanti siapa, di-share di grup kelas. Lanjut ya. Oke, yang kedua, untuk penilaian keagamaan, meliputi apa saja yang dinilai. Yang pertama, kehadiran atau presensi pada Zoom kelas tahfid. Nah, kelas tahfid tadi di jam 7 sampai jam 8. Nanti yang hadir siapa saja, yang ikut siapa saja akan diabsen oleh ustadz-ustadzah sebagai dasar pemberian penghargaan bidang keagamaan. Kemudian yang kedua, keaktifan mengikuti Zoom kelas tahfidz. Nah, nanti selain hadir juga harus aktif. Aktif berpartisipasi, aktif bertanya, aktif berpendapat, itu juga boleh.
Ya, yang ketiga, mengisi buku komunikasi, sholat, dan mengaji. Nah, ini tadi sudah dijelaskan Ustaz Hasni Srina ya. Mengisi buku komunikasi sholat. Sholatnya apa saja? Dicentang. Jamaah atau sendiri? Dicentang. Yang penting jujur. Ya. Kemudian dibuktikan dengan tanda tangan orang tua. Nah, wajib ini, harus ada tanda tangannya, pengesahannya. Oke. Jadi kalau diisi semua tapi orang tuanya tidak tanda tangan, nah itu tidak sah namanya. Oke. Jangan lupa ditandatangani orang tua. Mengisi buku komunikasi. Kemudian mengumpulkan buku komunikasi. Nah, kalau mengumpulkan buku komunikasi ini boleh di jam-jam setelah salat Isya boleh. Enggak harus cepet-cepetan. Kan belum salat Isya sudah dikirim jam 5. Nah, ini sesuai dengan setelah salat Isya ya. Ini kelihatan bohong nanti. Jam 4 sore udah ngirim, Isya-nya udah dicentang. Nah, itu enggak boleh. Siap jam 8 juga boleh, enggak apa-apa boleh. Ini enggak harus cepet-cepetan ya kalau komunikasi. Oke. Mungkin ini dari Kak Gamaan. Ada yang mau ditanyakan? Yang bingung, paham kan? Nah, nanti setiap akhir minggu, mungkin hari Sabtu atau Ahad, nanti akan di-share siapa yang mendapatkan penghargaan akademik. Siapa yang mendapatkan penghargaan keagamaan. Nanti di-share di setiap kelas. Plus di-share di kelas yang paralel, kelas 1 sampai kelas 6. Nah, siapa saja nama-namanya kelihatan. Tanya kan? Tidak tanya kan? Mungkin ada yang ingin curhat-curhat dulu sama Ustazah Nisina, sama Pak Taufik. Kesusahannya di rumah apa saja? Kesulitannya apa saja? Kendalanya apa saja? Selama daring kemarin kelas 5 boleh. Saya mau. Mungkin Ustazah menambahkan sedikit ya Pak? Ya oke. Okay. Ada penghargaan, pasti ada yang dapat dan ada yang enggak. Nanti semisal ada teman kalian yang mendapat, kalian enggak usah meri, tapi kalian jadikan motivasi. Bagaimana caranya aku supaya bisa meraih penghargaan itu. Ya, jangan meri. Dan bagi yang belum, yang sudah, nah itu jangan terus berbesar hati. Tapi kalian harus berpikir lagi bagaimana caraku untuk mempertahankannya. Begitu ya. Jadi namanya penghargaan kita nggak bisa semuanya dapat gitu kan, nggak bisa karena kan ada kriteria penilaiannya. Jadi anak-anak harus memahami itu semuanya. Kenapa adanya penghargaan? Supaya apa? Supaya anak-anak termotivasi untuk lebih tertib lagi ya. Apalagi yang kemarin masih menunda-nunda, yang akademik khususnya ya, masih menunda-nunda dalam pengiriman tugas ya. Tugas Ustazah sudah share misalnya di hari Senin, kemudian baru bisa dikirim hari Selasanya atau hari Rabunya tanpa izin, kecuali izin tadi ya. Kalau izin mungkin Ustazah bisa memaklumi karena ada alasan tertentu, tapi kalau misalnya tidak ada izin berarti anak-anak sanggup, berarti anak-anak bisa untuk mengerjakan tugas di tepat waktu itu ya. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada penghargaan berarti anak-anak harus belajar legowo, anak-anak harus lebih semangat lagi dan harus memaknai ini sebagai motivasi kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Ada mungkin misalnya tadi yang disampaikan Pak Taufik, selama ini di rumah kendalanya apa, kok bisa telat itu mengumpulkan tugas itu, kenapa sih? Ustazah juga pengen tahu. Jadi mungkin kita sharing-sharing dulu ya hari ini, jadi supaya kedepannya besok bisa lebih lancar lagi. Misalnya, kalau misalnya tugasnya di YouTube, Us, karena kendala sinyal atau bagaimana gitu, anak-anak bilang aja dulu sekarang sama Ustazah, biar kita bisa cari solusi bersama-sama. Yuk, siapa yang mau bertanya atau mau curhat? Sesi curhat, yuk. Sesi curhat dibuka. curhat.com. Kendala saya kendala baterai Us, saya kendala baterai. Kendala baterai, kalau kendala baterai bisa diatasi kan, kalau di rumah lebih dekat dengan itu, colokan, jangan dicolokin ke hidung ya, nanti nggak tambah baterainya. Us, kendala wifi. Oh iya. Tahu sinyalnya kan yang bagus, yang jelek. Ya, sekali.
ditampung dulu ya. Ada lagi? Ada lagi? Kendalanya sinyal Pak Tobi. Oh iya, sinyal. Oh, iya. Ya. Ada lagi? Kendala yang lain. Kendala. Kendala keluar sendiri. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Iya, saya biasanya kalau buka situ tiba-tiba rusak, langsung keluar sendiri gitu. Aku harus ngulang gitu. Kadang kuota habis, Us. Kuota habis. Oh iya. Kuota habis nanti beli lagi. Kuota habis, solusinya pasang wifi saja. Nah, gini, karena ini pembelajarannya daring, kita membutuhkan kuota memang. Nah, itu salah satu bentuk perjuangan ya. Perjuangan kita karena yang membutuhkan kuota kan enggak cuma anak-anak, tapi ustazah juga. Ustazah apalagi kalau misalnya harus mengupload video di YouTube. Nah, itu kan membuat videonya juga sama. Kita sama-sama berjuang ya. Kita insya Allah kalau misalnya kita niatkan untuk mencari ilmu, rezeki yang kita keluarkan itu insya Allah akan dikembalikan sama Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Terus kalau sinyal, ya masa seharian sinyalnya hilang terus? Kan nggak mungkin ya. Kalau sinyal kan, mungkin kalau misalnya agak susah ya nanti ditunggu selang berapa jam kemudian dicek lagi seperti itu aja. Gak mungkin kan dari pagi sampai malam gak ada sinyal terus, buktinya anak-anak bisa main game. Bisa, sinyalnya bisa hilang kok, Us. Apa? Iya. Powernya sinyalnya gitu masalahnya, tapi mesti hilang terus, Us. Iya. Tapi terus kan waktunya pengerjaan tugas kan mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam kan berarti berapa jam itu? 12 jam. Masa dalam waktu 12 jam sinyalnya hilang terus? Nanti kalau misalnya masih hilang ya anak-anak bisa mungkin mencari tempat yang lain dulu atau minta bantuan orang tua kan biasanya kendala sama itu ya, apa namanya tuh? Kartunya itu loh. Apa namanya tuh? Nah, itu nah. Beda gitu loh. Beda kartu. Mungkin nanti bisa kartu diatur. SIM. Ya. Itu aja. Terus ada lagi selain itu, selain kuota dan internet. Kendala suara. Bentar lagi kan hari Kamis kita mulai pembelajaran. Supaya pembelajaran kita berjalan lancar, kalau misalnya ada kendala dari anak-anak yang selama ini mungkin anak-anak alami kemudian belum ada solusinya, bisa kita diskusi di sini bersama supaya teman-teman kita juga bisa tahu kan, supaya bisa memberikan saran. Apalagi kan setiap hari ustazah juga akan update siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas, siapa saja yang belum mengumpulkan tugas. Nah, nanti kan teman-teman akan melihat list ini, kok si ini nggak pernah mengerjakan tugas ya, kenapa? Nah, coba yang seperti itu mungkin bisa cepat di sini, nggak apa-apa, kita cari solusi bersama. Kenapa Mas Zeki tertawa sendiri lo? Ngajak-ngajak kalau tertawa dong. Aku lagi ngumpin-ngumpin orang yang apa, yang bercanda. Siapa? Siapa yang bercanda? Di sini ada yang bercanda. Iya, maksudnya ya di kamera gitu loh. Sopo, Zak? Kayak ini Nazif, terus Rehan itu tadi. Sekarang sedang boleh. Rehan kelas sebelah kok. Delo. Mana ada yang jelasin? Di luar konteks bertanya nanti sama teman-teman bisa apa WA-an sendiri. Yo, di sini kita fokus guys, dulu ke kelas. Way. Yo, ke kelas, ayo kita fokus dulu ke kelas. Ada yang mau curhat lagi? Kalau nggak ada, nanti kita bisa sambung mungkin ya melalui WA pribadi. Ya. Begitu mungkin Pak Topik bisa menambahkan lagi. Oke. Tambahan ya, Us. Ini mumpung masih awal-awal di kelas 6, nah, semangatnya harus tetap dijaga ya. Karena nanti kelas 6 nanti kegiatannya padat sekali. Nah, nanti ada ujian praktek, ada ujian apa itu? Ujian sekolah. Nah, nanti banyak sekali ujiannya, tapi harus semangat. Tetap dijaga kondisinya.
semangatnya harus tetap dijaga ya untuk menghadapi ujian semuanya itu. Nanti banyak sekali ujiannya. Nanti kelas bawah libur kalian masuk juga jangan merry ya, karena kalian kelas terakhir, nanti kalian juga liburnya paling lama. Oke. Persiapkan itu semua ya. Disiapkan mentalnya, siapkan kesehatannya. Iya, Mas? Mental, Bos. Ada yang tanya? Apa, Mas Raihan? Pak, ada tutor nggak ya, Pak, besok? Tutornya tutor belum apa? Tahu ya. Kayaknya belum ada informasi tentang tutor. Nanti kalau ada informasi. Yang tahu apa itu tutor? Ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Rifat. Oke, iya, iya. Tutor itu yang dimaksud tadi. Ini loh, Us, contoh-contoh orang bercanda. Nah, mumpung masih awal-awal, materi yang tidak dipahami langsung ditanyakan ke ustadz-ustadzahnya, oke? Okay? Yeah. Mumpung masih awal-awal, masih semangatnya masih menggebu-gebu, harus dijaga semangatnya. Jangan sampai semakin jalan, semakin kendor. Nah, kan sudah tinggal beberapa bulan aja di sini. Nggak sampai satu tahun loh. Sudah lulus sekolah ya, dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya, tetap semangat ya, itu pesan dari Pak Taufik. Ini sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Ustaz mau menambahkan lagi? Ya Pak, tadi sudah disampaikan semua, pokoknya semuanya semangat, sholatnya dijaga. Pokoknya yang jadi tanggung jawabnya silakan dikerjakan dengan baik. Ya, itu aja. Iya, oke. Okay. Intinya tanggung jawab ya udah kelas besar harus tanggung jawabnya ditingkatkan lagi. Enggak boleh dioyak-oyak orang tuanya dulu baru dikerjakan. Harus sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Udah besar enggak tidak waktunya lagi untuk dioyak-oyak istilahnya. Oke. Okay. Itu kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri nanti disambung lagi di Zoom berikutnya. Mulai Kamis tadi kan nge-Zoom terus. Nah, besok ketemu lagi. Gak boleh jelas sama Ustadzah sama Pak Taufik ya, harus tetap semangat terus nanti ya. Kalau mimpi juga loh Pak, mimpinya Ustadzah sama Pak Taufik ya. Oke, okay. Jadi tidak ada yang tanyakan lagi, kita akhiri dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha ya. Sampai ketemu besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.